Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, daripada jentera-jentera dan juga ahli-ahli daripada Parlimen Tanjung Karang. Okey, sebenarnya hari ini kita punya perhimpunan hari ini adalah untuk menyampaikan satu memorandum kepada MP Tanjung Karang. MP Tanjung Karang yang kita dapat berita hari Rabu lepas telah memberikan sokongan kepada PMX. Okey, jadi pindah sokongan kepada PMX. Jadi hari ini kita sebagai semua jentera-jentera yang tempoh hari bersama bekerja untuk menangkan PN di Parlimen Tanjung Karang, hari ini kita hantar satu memorandum lah. Satu memorandum. Hari ini saya datang bersama dengan Ketua Seri Kandi Bersatu dan juga Ketua Peterangan, Ketua Pemuda PN Tanjung Karang. Jadi hari ini kita sama-sama nak hantar memorandum ni. Tapi oleh kerana hari ini pejabat beliau pun tak buka, jadi tak ada apa yang boleh kita nak serahkan. Inilah keadaan pejabat dia yang kadang-kadang buka dan kadang-kadang saja buka. Jadi kerap kali buka atau tak buka. Jadi kita hari ini kita hanya boleh mungkin selitkan memorandum ni kat bawah pintu dia, dan sikit kita nak bacakanlah apa yang memorandum yang kita dah sediakan. Okey. Semasa PRU15 pada November 2022, kami pengundi Tanjung Karang telah memberi mandat kepada saudara untuk bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional. Undian dan sokongan kami tersebut adalah diberikan atas dasar kepercayaan kepada kemampuan Parti Perikatan Nasional untuk menggah tampuk pemerintahan di Malaysia. Pengumuman saudara pada 24/1 yang mengisytiharkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan PHBN menimbulkan amarah kami atas alasan yang berikut. Kami adalah jentera daripada Bersatu PAS yang telah bertukus lumus dan jerih payah bekerja dan berkempen untuk kemenangan saudara yang merupakan calon Perikatan Nasional bagi Parlimen Tanjung Karang PRU15 November 2022 yang lepas. Kami memberi sokongan, bantuan masa, tenaga dan wang ringgit serta memberi undi kepada saudara semata-mata atas alasan bahawa saudara bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Kesetiaan kami adalah kepada Parti Perikatan Nasional dan bukannya saudara. Sejak memperoleh kemenangan dan diangkat menjadi Ahli Parlimen Tanjung Karang, saudara tidak turun padang untuk mendekati rakyat dan tidak langsung mengambil kisah akan kesusahan yang dialami oleh rakyat Tanjung Karang. Walaupun berkali-kali diasak oleh rakyat untuk turun padang melalui Facebook, Instagram dan lain-lain lagi, saudara tidak endah permintaan kami tersebut. Kita baru gerakkan memorandum dulu, tengok apa jawapan. Kemudian kalau ada apa-apa gerakan, kita akan susuli kemudian. Ada buat sembangkan undang-undang tak? Apa tindakan yang mungkin diambil terhadap? Setakat ni belum ada lagi. Tapi pihak-pihak yang atasan sedang memikirkan sesuatu lah. Pasal dah banyak yang dia ke-6. Jadi pihak PN pusat mungkin dah mikirkan sesuatu lah untuk ni. Sebelum ni memang langsung ke Dr. Zulkarfi tak pernah jumpa dengan pengundi ke selepas menang PRU? Dia seperti mana P. Ramli punya ayat lah. Jarang-jarang sekali. Sedangkan kami daripada Pusat Ehmat Dun, Sungai Burung dan Pusat Ehmat Dun Pematang, memang hari-hari kita buka pejabat macam biasa. Sedangkan kita buka kaunter dan lain-lain lagi. Dan dia kita ajak bersama pun dia tak turun. Ura-ura memang dah lama kan? Dia nak menyokong PMX. Dia ura-ura tak kedengaran. Cuma dia punya ayat tu dia memang tak selesa lah nak angkat dan bersama pembangkang. Bersama pembangkang ni pasal tak ada peruntukan dan lain-lain lagi. Dibangkan ada peruntukan yang telah sampai lepas dia bertindak menyokong PMX. Tak tahu. Peruntukan ada 5 juta kan? Katanya dalam grup lah. Dalam grup katanya 5 juta. Kita pun tak tahulah daripada mana dia punya sumber dan itulah yang dikongsikan dalam grup WhatsApp lah. Dan keadaan beliau yang tak bertanya pun masalah apa-apa dekat bawah, tak tahu pun isu di bawah, tiba-tiba dia nak jadi macam apa Santa Claus pula, nak campak peruntukan. Macam mana? Sedangkan dia tak turun pun, tak bertanya pun tentang sawah ke, tentang sampah ke, tentang apa ke, tentang jalan ke. Kami yang di Sungai Burung dan Pematang ni yang banyak turun ke bawah. Dan sebahagian isu pun kami tak perlu peruntukan pun. Kami dapat jalankan tanggungjawab sebagai wakil kepada masyarakat Tanjung Karang.
Okey, ada perbincangan lah sebelum pengurusan dibuat? Tak ada. Di dalam PN Tanjung Karang tak ada, dalam Bersatu pun tak ada. Dekat dalam dia punya AJK kanan dia pun tak ada. Hari ini rakyat Tanjung Karang diketawakan oleh seluruh negara kerana kebiadaban pemimpin bacul dan tidak berintegriti seperti saudara yang mengkhianati mandat yang diberi oleh kami dan memperkotak-katikkan kepercayaan yang diberi oleh kami. Oleh itu, kami rakyat Tanjung Karang mengutuk sekeras-kerasnya tindakan saudara yang jelas mengkhianati kami dan menuntut saudara untuk meletak jawatan sebagai ahli Parlimen Tanjung Karang dan mengosongkan kerusi Parlimen Tanjung Karang. Dia tak puas hati lah. Sepatutnya dia sebagai ahli parlimen tak bolehlah berkata begitu, sebab bukan semua rakyat Tanjung Karang ni macam yang dia kata. Jadi saya amat marah dan kecewa dengan kenyataan beliau, di mana sepanjang yang saya tahu, sebelum selepas dia menjadi ahli parlimen sehingga ke hari ini, jangankan kata ke masjid, ke surau, batang hidung pun tak nampak, dan kenduri kendara kematian, semua orang tanya mana MP, siapa MP, mana satu MP, orang tak kenal. Jadi isunya pada hari ini, bila dia buat kenyataan demi rakyat Tanjung Karang, saya rasa marahlah dan terhina. Dan kenyataan beliau ni menyinggung seluruh penduduk Tanjung Karang. Dan kenyataan beliau ni menggambarkan rakyat Tanjung Karang ni seolah-olah terlalu daif lah. Jadi saya beramat rasa kecewa dan marah dengan kenyataan beliau, dan saya mendesak penduduk Tanjung Karang secara keseluruhannya mendesak beliau meletak jawatan segera, sebab kami tak perlukan orang luar daripada Tanjung Karang untuk memimpin kami di Tanjung Karang, dan tak tahu selok belok di Tanjung Karang. Kalau tanya dia hari ini pun jalan mana, surau mana, dia tak tahu, dan siapa orang ni, siapa orang tu, dia tak tahu. Jadi isunya sekarang ni dia menang atas tiket orang lebih bersimpati ketika itu, bila mana Tan Sri Noh tak tercalon. Jadi di situlah advantage pada dia menang. Dan untuk makluman semua, sebelum ni PRU14 dia pernah bertanding, dan masa kempen dia pernah berjanji bulan dan bintang, di mana sekolah-sekolah PIBG dia janji nak bagi RM5,000, sampai sekarang pun tak ada. Dan orang sekeliling Tanjung Karang, hari-hari kutuk dia ahli parlimen menang dan hilang, dan janji-janji dia sampai hari ini tak tertunai, apalagi bila dia beralih ke ni. Saya harap dia letak jawatan lah, lebih baik kita cari wakil rakyat yang sesuai untuk kami.